Forum Pimpret Riau akhirnya resmi terbentuk. Yuki Chandra berhasil didaulat menjadi ketua, sementara sekretaris yang dipegang oleh Luzi Diamanda. Ya, pemilihan ketua Forum Pimpret Riau ini dilakukan dengan cara voting yang dipilih oleh pimpinan redaksi yang hadir pada acara itu. Acara tersebut dilakukan di meeting room Hotel Raya pada hari Jumat 28 Juli 2017. Ada pembicaraan-pembicaraan yang pembentukan forum tersebut dihadiri oleh beberapa pemimpin redaksi yang ada di Riau. Namun masih ada beberapa pemimpin redaksi yang terlihat tidak hadir dalam acara. Forum Pimpret Riau bertujuan untuk meningkatkan kembali silaturahmi antara pemimpin redaksi yang ada di Riau dan juga dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan media massa. Dalam acara tersebut, ditetapkanlah ketua dan juga sekretaris untuk Forum Pemimpin Redaksi Riau, Yuki Chandra selaku ketua pemimpin redaksi Riau dan Luzi Diamanda selaku sekretaris. Pemilihnya adalah yang ada dalam ruangan ini, jumlah suara adalah 19 orang. Forum Pemret merupakan wadah silaturahmi bagi pemimpin redaksi media di Riau. Artinya ke depan kita akan terus merajut silaturahmi tersebut, di mana forum ini bisa menjadi perkat silaturahmi pemimpin redaksi media yang ada di Riau. Yang kedua, kita memang berharap ke depan para pemimpin redaksi di Riau yang berhimpun di wadah ini benar-benar bisa memberikan masukan yang konstruktif serta mengingatkan pemangku kepentingan yang ada di Riau terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip jurnalisme, di mana keberpihakan kepada publik merupakan tugas dari jurnalis. Hal inilah yang kita akan gesar, mungkin dalam 3 tahun ke depan, kepercayaan yang telah diberikan oleh kawan-kawan Pemret kepada kami, kami akan upayakan hal tersebut dapat terwujud. Dan saat ini memang kami harus menyusun dulu kabinet atau pengurus untuk segera kita berbuat yang lebih banyak lagi dan lebih baik lagi untuk Riau. Eko Fadli, Fakta TV.